Halo guys, gue lagi ada di Clock Tower, di map barunya Bermuda. Clock Tower ini daerah baru yang diciptain, adanya di sekitar nih, di tengah-tengah hangar dan factory. Awalnya sebelum masuk season baru ini, di daerah hangar sama factory ini tanah kosong. Dibikin daerah baru namanya Clock Tower. Ini daerahnya nih tuh. Aku lagi berdiri di Clock Tower tuh. Keren ya. Di banyak banget yang nambah, dan kalau pikir-pikir perubahan yang dilakukan Free Fire lumayan juga ya, kalau gue lihat-lihat apa efektif lah, nggak sia-sia gitu. Kayak ini misalnya, tadinya kan di ada yang dekat pulau itu, pulau dekat hanggar, laut kan, sama Free Fire rename village yang tadinya di Mad Dog dipindahin ke Bermuda. Itu efektif banget menurut gue, jadi pulau kecil itu nggak sia-sia jadinya. Jadi nggak ada tempat yang kebuang percuma. Halo semua, kalau di vlog sebelumnya gue nge-review map barunya Free Fire, yaitu Bermuda yang versi barunya, yang lebih banyak bangunannya, gedungnya, terus nggak ada tempat yang kebuang percuma, guna banget buat orang yang jago nembak, yang pengguna sniper sama shotgun. Dapat kemenangan yang lebih banyak, kayaknya gue mau coba nge-review map Purgatory alias Mad Dog. Lebih kecil. Kalau gue pikir-pikir ini, jadi cilinya makin kerasa banget ya bedanya Purgatory sama Bermuda. Di sini gue lihat bangunannya jadi jauh lebih sedikit ya, terutama di daerah Brasilia ini, kayak agak didikitin ya. Gue pertama kali buya tuh di Free Fire pas main di map ini Purgatory, pakai monster truck yang sebelumnya pakai jeep. Ini map yang kebanyakan gamer, terutama yang ada di friendlist gue, dihindari kayaknya ya. Banyak orang lebih suka main di Bermuda, yang kalau yang gue tangkep ya, dari setiap gue di invite main gitu. Wih, hoki banget. Baru main langsung dapet 3 medkit. Dan gue berapa kali main di map Purgatory alias Mad Dog ini,
jadi jauh lebih cepat ya ngesain permainannya. Jadi jauh lebih seru juga main Free Fire lah. Tahu deh kalau buat game-game lagi gimana? Udah 30 orang aja tersisa selain tim gue. Sisa 30 orang lagi, guys. Peruntungan lumayan bagus peruntungan gue kali ini. Tuh, dapat lagi. Emang rezeki anak soleh ya. Anak soleh, anak yang